Ramadan datang lagi, bertandang di hati dengan rasa yang indah, tanda bermula pesta ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Saya doakan semua sihat sentiasa hendaknya bersama keluarga tercinta. Ramadan dah tiba, apa lagi kita nak teruskan Ramadan? Potensi dalam bulan-bulan yang sebelum ni, sebelum sampai bulan Ramadan, kita nak teruskan dengan ibadah. Seperti biasa, bila sampai bulan Ramadan, akan ada soalan-soalan yang sama yang timbul, terutamanya berkaitan tentang niat. Ada soalan daripada sahabat kita, boleh ke niat sekaligus dalam Ramadan sebulan terus? Boleh ke kita kena niatkan setiap hari dalam Ramadan? Jawapannya, dua-dua boleh. Para ulama membahagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya, boleh untuk niat sekaligus sebulan untuk Ramadan. Yang keduanya, kena perbaharui niat untuk setiap hari. Tapi bagi saya, tak ada masalah pun. Yang penting, niat. Yang penting, niat dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan, persoalan yang selama ni yang selalu datang kepada kita, mudah-mudahan terjawab. Saya nak bagi hadis-hadis yang panjang, takut nanti lagi tak faham. Mudah-mudahan dengan jawapan yang sikit ni, kita buat faham, insyaAllah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.